Halo guys, kembali lagi di channel Chun Official. Berikut cara menampilkan watermark di HP Vivo Y12 dan Y20 guys ya. Di sini saya menggunakan Y20 tapi Y12 juga sama guys ya versinya, dan cara mengaktifnya juga mudah. Di sini kalian tinggal ke kamera ini guys ya. Kalian klik kamera. Setelah itu kalian ke pengaturan yang di atas ini. Habis itu kalian scroll ke bawah. Kalian klik yang namanya tanda air. Jadi kalau kalian yang mau bahasa Inggris watermark guys ya, tapi kalau kalian mau gunakan bahasa Indonesia tanda air guys ya, kalian klik tanda air. Nah, di sini kalian ada dua macam guys ya, tanda air waktu atau tanda air model. Jadi kalau tanda air model ini merek HP guys ya, kalau waktu ini kapan kalian motonya guys ya. Jadi kalian bisa lihat kapan kalian fotonya, foto kapan, atau yang bawah ini merek HP kalian itu. Jadi cara mengaktifkannya begitu. Oh, blur guys ya, sorry. Nah, jadi cara mengaktifkannya tinggal kalian klik ini, lalu kalian kembali, lalu kalian uji coba foto guys ya, scratch. Setelah itu kalian cek di samping ini, dan kalian bisa lihat di sini. Nah, ini Vivo Y20s guys ya. Nah, lalu ini tanggalnya. Nah, jadi kalian bisa mengaktifkan watermark atau tanda air di HP Vivo guys ya. Caranya gitu, cukup mudah. Jadi kalau HP kalian tidak support, kalian boleh skiplah video ini guys ya, karena saya tidak ada tutorial cara bisa yang tidak ada jadi ada guys ya. Jadi mungkin video sampai sini aja. Jika bermanfaat, jangan lupa like, share, komen di bawah guys ya. Selanjutnya konten apa lagi harus saya bikinkan. Jadi kalau cara mematikan juga cukup mudah, kalian tinggal klik sini. Habis itu ke tanda air. Nah, gini aja guys ya. Dah, selesai. Bye-bye.